Hai guys, gaji dah naik RM22,500 eh. So kita ambil RM22,500 bagi pada 3, kita akan bayar ansuran RM7,500. Dan loan maksima kita adalah RM540,000. Kalau trade-in kereta RM100,000, kita boleh miliki kereta RM640,000 eh. Jangan lupa like, share, subscribe dan jangan skip iklan eh. Terima kasih. Ini dia kiraan di kalkulator eh. Harga kereta RM600,000, down payment 10%, RM60,000, interest 2.5 dan 7 tahun kita dapat RM7,553. Okey, kalau kita tengok kereta baru, kita boleh miliki 3 kereta baru di sini eh. S450L 3.0 AMG eh, tapi ini adalah kereta tahun lepas. This is last year's car. Kereta dia cantik. Siapa belum tengok review saya, pergi tengok review saya. Lagi satu adalah BMW X6 eh. X6, tapi kereta 2020. Memang cantik yang ni. X6, fui, mengancam. Dalam warna merah ataupun warna coklat. Nampak macam warna merah lah. Kereta ni sexy. Memang sexy eh. Okay, lagi sebiji adalah S560E 3.0Q eh. S560EQ lah. Oh, ni pun kita dah buat review. Ha, siapa belum tengok, pergi tengok. Kereta ni cantik. Okay. Memang. Okey, dah sampai RM600,000, kita dah boleh beli kereta yang fui, macam orang-orang menteri. Ini Porsche Cayenne eh. Porsche Cayenne tahun berapa ni? Tahun 2020 eh. Mileage dia tak sampai 35,000. Ini adalah kereta 3.0 V6 turbo. Dia punya 250 340 PS, 450 Newton meter torque, 0 to 100 5.9 saat boy, 245 km sejam top speed. Jangan main-main ni. Fui. Okay, kita tengok gambar. Memang cantik kereta ni. Okay, lagi satu adalah Land Rover, Range Rover eh. P400 autobiography. Ini adalah range paling tinggi untuk Range Rover. Cantik kereta 2020, datang dengan Meridian speakers. Ada ambient lighting di sebelah dia punya center console tu. Memang cantik. Okey, pada siapa yang suka kereta sedan, ini adalah CLS 53 AMG eh. Ini adalah spek AMG. Memang cantik dalam ni, warna merah. Fuh. Tengok. Oi yo. Steering AMG eh. Dia punya open power wood memang cantik. Dia punya meter, Burmeister audio, ambient lighting, 64 warna, turbine aircon vents, memang cantik. Tengok. Fuh. Okey, siapa yang suka kereta ni, cepat-cepat pergi beli. Okey, apa spek dia? Engine dia 3.0 turbocharged 9 speed automatic 2 class gearbox. 435 horsepower dan 520 Newton meter torque, 0 to 100 4.5 seconds boy. Okey, dia datang dengan AMG Night Package, bermakna dia punya trim semuanya hitam eh. AMG Performance Exhaust, Burmeister Sound System, ada Autonomous Driving eh, Adaptive Cruise Control, dia ada Pre-Collision Warning, Lane Keep Assist, Blind Spot Monitoring dan Adaptive Headlights. Memang cantik. Okey, kalau tak ada spek yang tak ada AMG, RM500 lebih boleh dapat. Okey, lagi satu adalah BMW M4. Okey. Ini M4 lama lah. So kalau ada RM600,000, jangan beli kereta ni. Tunggu kereta M4 yang baru. Yang baru akan datang. Tak lama lagi. Okey. M4 berlambak kat sini. M4, M4 Coupe. Audi RS Sportback. Ini RS Sportback. RS5, sorry. RS5 Sportback. Okey, RS5 Sportback. Harga ni, harga dia berapa? RM683,000 eh. RM683,000. Kalau beli, kalau tak mahu yang terlalu mahal, beli S5 dah cukup. S5 lebih kurang RM300,000 lebih. Tengok suka hati lah. Ni lagi sepiji, RS4. RS4, RM645,000 juga, tahun 2020. Ini dalam warna British Racing Green. Memang cantik warna ni eh. Selain itu ada BMW M5. Okey, boleh beli. Dah boleh beli M5 Competition eh. Ini adalah M5 Competition, RM614,000. Yang ni boleh baloi lah. Yang ni baloi.
Okey, kita ada banyak kereta dekat apa nama? Supercar kita ada tunjuk kereta ni. Okey, tapi tak dapat masuk dalam lah. Ini adalah M5 4.4 V8 competition eh. Dia punya harga adalah 597 sebelum tax lah, lepas tax 6 lebih lah. Okey, dia ada banyak-banyak barang, malas saya nak baca, pergi baca sendiri. Okey. Selain itu Porsche 718 GT4 eh. Ini GT4 tau, bukan 718 Cayman yang biasa. Ini GT4 eh, 648. So kita dah cakap itu dah. So saya tak nak repeat lah. Banyak Cayman GT4. Okey, Levante pun dah boleh mampu. Okey, kawan-kawan yang belum nampak Levante, sila pergi tengok. Kita ada video yang tunjuk Levante dalam supercar tu. Levante ni engine Ferrari sajalah. Okey, dia punya spek eh. Okey, 3.0 V6 4 wheel drive. Mileage dia 27,000 miles eh. Kalau nak convert miles kepada kilometer, darab 1.6. Okey, darab 1.6. Ini SUV Maserati. Kalau yang baru saya rasa 800 lebih, 800 lebih. Okey. Kita apa ada lagi? Okey, Audi Q8. Ini kereta kegemaran saya. Audi Q8 eh. Ini RS Q8 ke Q8? Kita tengok. Kita tengok spek dia eh. Okey, ini adalah RS Q8. SQ8 sorry. Ini adalah SQ8 eh. Black edition. So semuanya dihitamkan. Bumper depan apa ni, wing mirror, yada-yada semua dihitamkan. Banyak-banyak spek. Macam ni lah jual kereta 638, betul tak? Kita tengok kereta dia. Okey, ke semua trim dia adalah warna hitam eh. Dalam pun warna hitam. Ini adalah SQ8. Dia bukan spek paling tinggi. Paling tinggi adalah RSQ8. So cantik juga. Dah cukup dah. Beli kereta family nak apa? Nak RS. Gila. Nak lari ke? Tak payahlah eh. Yang ini dah cantik dah. Okey. RSQ8. Lagi satu adalah GLE53. Yang ni belum mampu lagi lah. Kalau anda trade in kereta RM200,000 boleh lah. Ini 698 eh. Untuk main-main kita tunjuk je. 698. Ini GLE tau, bukan GLC tau. Jangan main-main. 3.0 coupe eh. Kita tengok. Dia punya engine adalah 3 liter 435 horsepower. Mileage dia 4,000 je. Macam kereta baru lah. Macam kereta baru. Warna hitam. So kalau tengok GLC coupe dengan GLE, tak banyak beza kecuali lampu kat belakang eh. Kalau orang tak pandai tengok, dari tepi tak nampak beza dia. Okay guys, itu saja untuk kereta ini. Kita jumpa lagi besok. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye-bye.